berikut ini cara untuk menghilangkan mode aman di HP iTel. Jadi untuk kalian yang ada tulisan mode aman di sudut kiri bawah, kalian harus tahu dulu apa penyebab mode aman ini bisa muncul. Biasanya mode aman ini muncul gara-gara kita menghidupkan HP, tombol volume bawah ini tertekan terus. Jadi apabila tombol volume ditekan terus, otomatis dia masuk ke mode aman. Untuk itu, bagi kalian yang merasa habis kehujanan, tombol volumenya itu lembab ataupun basah, silakan dikeringkan dulu. Atau kalau ada casing yang menekan tombol volume bawah ini, silakan kalian copot. Atau kalau terus beralih ke mode aman terus, kalian bawa ke tempat servis untuk mengatasinya. Tapi kalau cuma sekali seperti ini, untuk mengatasinya cukup mudah. Kalian cukup tekan lama tombol power. Nah, di sini ada opsi mulai ulang. Jadi ketika kita pilih mulai ulang, HP mati sebentar lalu hidup lagi, kalian lihat perbedaannya. Pilih mulai ulang. Mulai ulang ini bukan restart, cuman bukan reset, tapi restart, yaitu mematikan HP sebentar lalu hidup lagi. Nah, bisa kalian lihat dia hidup lagi. Coba lihat mode amannya hilang atau tidak. Dan seperti ini bisa kalian lihat di sudut kiri bawah sudah tidak ada mode aman dan aplikasi sudah kembali semuanya. Jadi seperti itu, silakan dicoba.